Pemirsa, tebing setinggi 30 meter di Majene, Sulawesi Barat menutup seluruh badan jalan nasional. Akibat longsor, akses jalur lintas barat Sulawesi lumpuh total selama lebih dari 12 jam. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik tebing setinggi lebih dari 30 meter longsor di Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene. Tebing longsor setelah wilayah ini dilanda hujan deras dalam waktu lama. Peristiwa ini mengakibatkan akses jalan nasional yang merupakan jalin bar Sulawesi lumpuh total lebih dari 12 jam. Longsor terjadi sejak Jumat pagi dan menutup seluruh badan jalan. Akibatnya arus kendaraan dari arah Makassar menuju Mamuju maupun sebaliknya lumpuh total. Selain longsor, banjir juga sempat mengakibatkan akses jalan nasional di Malunda Majene lumpuh total. Sementara itu sejumlah alat berat yang siaga di lokasi belum melakukan upaya pembersihan. Curah hujan yang masih tinggi dan potensi longsor susulan membuat upaya pembersihan terhambat. Dan dampak lain adalah longsor yang berada di jalan Trans Sulawesi. Itu kembali longsor di Desa Onang. Dan sampai saat ini masih jalan masih ditutup untuk dilalui. Upaya balai di sana seperti apa? Jadi sekarang sementara dalam proses pembersihan material lagi karena memang alat berat sudah standby di sekitar.